Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong pada Rabu siang berisi sejumlah pembahasan. Salah satu topik yang dibahas adalah terkait dengan kerjasama pertahanan dan hukum. Prabowo mengatakan Singapura dan Indonesia berkomitmen untuk sepenuhnya melaksanakan perjanjian kerjasama pertahanan, Defense Cooperation Agreement, termasuk pengaturan wilayah latihan militer. Selain itu, pertemuan juga membahas kerjasama ekonomi dan perdagangan dan juga investasi. Pertama, mengenai kerjasama pertahanan dan hukum. Singapura dan Indonesia berkomitmen untuk sepenuhnya melaksanakan perjanjian kerjasama pertahanan, Defense Cooperation Agreement, termasuk pengaturan wilayah latihan militer. Kedua, mengenai kerjasama ekonomi. Singapura adalah salah satu mitra perdagangan dan investor terbesar di Indonesia.